Video sebuah mobil minibus hanyut terbawa arus banjir bandang di Sungai Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, viral di sosial media. Peristiwa itu terjadi saat banjir bandang melanda Sungai Sembahe pada Minggu 30 April 2023. Pemilik mobil belakangan diketahui bernama Hendrik Sitompul diselamatkan oleh warga dan aparat setempat. Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang, Amos Karo-Karo mengatakan, pemilik mobil sudah ditemukan oleh perangkat desa Sembahe. Kondisi pemilik mobil tersebut hanya mengalami shock akibat mobilnya menjadi korban banjir. Dikatakan Amos, pemilik mobil tersebut merupakan warga Pasar 5, Padang Bulan, Kota Medan atas nama Hendrik Sitompul. Perangkat desa pun telah memulangkan pemilik mobil dengan menggunakan mobil angkutan umum dari Sembahe ke Kota Medan. Sebelumnya diberitakan satu unit mobil jenis Avanza yang terbawa arus banjir bandang di Sungai Sembahe. Mobil tersebut terbawa arus banjir bandang akibat parkir di pinggiran Sungai Sembahe. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.